Perhatikan GBP USD sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan GBP USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,36809 sampai 1,36988, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBP USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1,37484. Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,36809 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1,36519. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.